Perkenalkan, saya Dr. Hasan Agung Prabowo. Saya akan membawakan video pemeriksaan abdomen dasar. Pada video ini, tujuan dari keterampilan medis ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan abdomen, meliputi mampu menerangkan tujuan pemeriksaan abdomen, mampu melakukan inspeksi menyeluruh pada abdomen, mampu melakukan auskultasi pada abdomen, mampu melakukan perkusi pada abdomen, mampu melakukan palpasi pada abdomen, dan mahasiswa mampu menganalisis dan menyimpulkan data yang didapat untuk membuat langkah diagnosis selanjutnya. Langkah selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan abdomen adalah memastikan identitas pasien dan melakukan info konsen pemeriksaan abdomen pada pasien tersebut. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Dokter. Perkenalkan, saya Dr. Nur Hasan, spesialis penyakit dalam di Poliklinik Rumah Sakit ini. Mohon maaf, Bapak namanya siapa? Namanya Dokter. Bapak usia berapa? Usianya 30. Bapak keluarnya datang ke sini kenapa? Tidak tahu, Dokter. Perut saya sakit, Dokter. Ya. Untuk pemeriksaan lanjutan dari sakit perut, perlu dilakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Untuk melakukan pemeriksaan pada perut Bapak, nanti kami akan mempersilakan Bapak untuk berbaring dan kami akan membuka baju di atas perut Bapak. Dan mungkin nanti ada beberapa tindakan pemeriksaan yang sedikit membuat tidak nyaman untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, jika Bapak bersedia, kami persilakan untuk berbaring di tempat tidur dan saya akan melakukan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan tersebut. Kami persilakan, Bapak. Cuci tangan sesuai 6 langkah WHO sebagai berikut. Tuang cairan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga pada kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan infeksi. Pada pemeriksaan infeksi kita akan melihat kelainan pada dinding perut. Perkusi hati, kita akan melakukan perkusi. Yang pertama adalah perkusi pada garis linea medio clavicularis dextra. Kita perkusi dari selagi ke atas, sonor, ini masih sonor menjadi redup. Berarti ini adalah perubahan paru-paru menjadi liver. Kita tandai dengan spidol. Setelah itu kita akan melakukan perkusi pada garis linea clavicularis dextra dari bawah. Timpani. Jadi redup, kita tandai. Kita akan melakukan pemeriksaan pada dengan linea sternalis.
kemudian kita lakukan pengukuran. Tujuh cm dan 4 cm. Dan perkusi pada lien. Perkusi pada lien dilakukan pada linea axillaris anterior. Linea axillaris anterior adalah garis kayal yang sejajar dengan linea sternalis dan melalui plika axillaris yang anterior. Berarti kita hubungkan dan sejajar berpotongan dengan sela iga terbawah. Ya, di sini. Namanya adalah area trop. Normalnya timpan. Tarik nafas, Pak. Yang diminta untuk menepuk lutut kurang lebih 45-60 derajat untuk membuat relaksasi pada dinding perut. Pasien dilatih untuk menarik nafas panjang. Coba Bapak tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Pemeriksaan menggunakan dari sisi palmar radial jari tangan kanan dengan ibu jari membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Kita lakukan pemeriksaan palpasi dari bagian bawah, pelan-pelan dinaikkan ke atas, di mana tangan akan masuk ketika pasien melakukan inspirasi. Saya periksa perutnya ya Bapak, saya tekan sedikit. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas.